Okay, tolong, soalan 3, tolong tengok muka surat 45. Okey, muka surat 45. Okey, selesaikan persamaan linear serentak berikut menggunakan kaedah matrik. Okey, yang pertama, saya nak ubah apa-apa ke? Tak ya. Sebab dalam kedudukan M dengan N dah kan? Jadi kita boleh buat dalam bentuk matriks 2, negatif 1, 1, 1. Ha? X, Y, M, N. Ha, sama dengan 4, 5. Ha, itu perkara pertama. Tak ada X, Y kak. Ini M dengan N. Okay, kita tahu. Sebelum ini kita tahu bahawa kita nak buat apa? Song sum. Jadi, hati-hati yang ini A, B, C, D dulu. Sebab kita akan bawa pergi sebelah kan? Okay, jadi apa maksud dia dekat sini? Kamu akan dapat M, N. Kita bawa pergi sebelah. So, awak akan dapat apa? 1 per A darab D. 2 darab 1. Dapat berapa? 2. Tolak B darab C. 1. Negatif 1. Kan? Tolak dengan negatif 1. Lepas tu, apa jadi pada kita punya matriks tu? Ha. A dengan D tukar? Tukar tempat. 1, 2. B dengan C? Tukar tanda. Yang ni negatif akan jadi positif. Ha. Lepas tu, jangan lupa apa? 4, 5 tu. Ha, kau tak salin yang tu habis. Faham? Faham kelas? Faham. Okey, kita selesaikan pula. Okey. Tolak, tolak. Apa jadi ni? Tambah. Tambah. So maksudnya 2 tambah 1 dapat 3. 3 maksudnya di sini awak dapat 1/3. Faham? Okey. Saya nak selesaikan matriks dua-dua tu. Boleh tak? Kita kena buat kaedah pendarapan matriks iaitu row dan column. So, saya buat tempat lain dulu. Iaitu saya bawa pergi sebelah di sini. Saya akan dapat 1, 1, negatif 1, 2. Sebab nanti kalau kita buat dekat dalam pengiraan tu nanti takut awak pening pula. Ha. So, saya buat di sini dulu. Ini, kita dapat yang ini, yang ini. So, maksudnya di sini kamu akan ambil 1 darab dengan berapa? 4. Darab dengan 4. Tambah ke tolak? Tambah. 1 darab dengan? 5. Faham? Okay. Lepas tu yang kedua tu, negatif 1 darab dengan? 4. Tambah dengan? 2 darab dengan? 5. Okey, guna kalkulator. 1 darab 4 tambah dengan 1 darab 5. 9. Ya, nilai ni kita dapat 9. Nilai mana 9 ni dekat sini? Kan? Betul. Negatif 1 darab 4 tambah dengan 2 darab 5. Ha, 6. 10 tolak 4. 6. Saya cakap terus salah ke? So dapat 9 6. Jadi terus saja awak letak balik dekat dalam matrik sini 9 6. Faham? Faham? So apa nak buat ni? Darab ke dalam. Okay. 1/3 darab 9. Berapa dapat? 3. Dapat 3. Lepas tu 1/3 darab dengan 6. 2. Maksudnya di sini awak dapat untuk apa ni? M dengan N. Adakah itu selesai? Selesai ke belum? Baca soalan, dia nak apa? Marka. Ha, kita nak cari nilai dia. M mana? M3. N? Kuasa 2. Itu saja. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Cuba tengok B pula.
Okey, sekejap. Saya bawa C ni ke sebelah sikit. Okey. Okey, cuba tengok B. Kelas. Apa perlu saya buat dulu? Persamaan kedua saya kena tukar dulu. Kan? Persamaan satu? Sama lah persamaan satu ni, 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 ni. Bawa sebelah. So, kita akan dapat persamaan pertama. 7x tambah 5y sama dengan 3. Persamaan kedua, 3x tolak 2y sama dengan 15. Boleh faham? Boleh? Lepas tu apa nak buat? Matriks 7, 5, 3, negatif 2. Lepas tu dapat di sini X, Y. Di sini yang dapat 3, 5, 15. Boleh kelas? Boleh. Okay. Dah dapat yang ni apa nak buat? A, B, C, D. Supaya nanti takut terlupa. So, kita akan dapat X, Y sama dengan bawa kita punya matriks penentu kita dapat apa? A darab D. Mana? Negatif 14. Tolak B darab C. 15 kan? Betul tak? Okay. Lepas tu, apa jadi pada kita punya matriks ni bila kita bawa sebelah? Kebalikkan. Kedudukan dia berubah untuk A dengan D, negatif 2 dengan 7 dulu. Negatif 5, negatif 3. Dan jangan lupa salin 3, 5, 15. Itu awak perlu salin. Selesaikan yang bawah tu 1 per berapa? 29. So kita akan dapat di sini yang depan ni negatif 1 per 29. Apa saya nak buat? Kita buat roko dia. Macam mana? Negatif 2, negatif 5, negatif 3, 7. Kita darabkan dengan 35 dan juga 5, 15. Jadi, kalau tengok sini. Negatif 2 darab 35. Okey, awak akan dapat dekat sini. Yang pertama, negatif 2 darab 35. Tambah ke tolak? Tambah. Negatif 5 darab 15. Itu yang pertama. Nilai yang kedua, negatif 3 darab 35 tambah 7 darab 15. Cari lah, guna kalkulator. Berapa dapat? 145. Negatif ke 145? Saya rasa negatif kot. Negatif 145 kan ni kan? Yang kedua tu? Berapa? Kosong. Betul? Betul? Okey. So, saya salin balik dalam matriks kita dekat sini. Iaitu awak akan dapat negatif 145 dan juga kosong. Ini untuk X dengan Y. Maka kita darabkan. Negatif 1 per 29 darab dengan negatif 145. Berapa? 5. So, X, Y, kamu akan dapat yang pertama 5. Yang kedua kosong lah. Betul tak? Ya. So, X berapa? 5. Y, kosong. Boleh? Thank you.
Okey, yang ke seterusnya. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Oh. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam tu lah. Buat apa? Boleh buat dalam bentuk matrik terus tak ni? Boleh. Boleh? Boleh lah. Sebab dia M dengan N kan? Betul. Ha, so teruslah. Kamu akan dapat yang pertama 2 per 3, 7, 1, negatif 1 per 5. Oh, MN. Ah, yes. Yang ini akan dapat MN. Ya, yeah, iaitu awak dapat sini 10, 15. Boleh? Seterusnya buat apa? Ni A, B, C, D. Jadi kita akan dapat di sini MN sama dengan 1 per. Ah, 1 per 3? 2 per 3 darat dengan negatif 1 per 5. Dapat berapa? Negatif 2 per 15. Yeah. Jangan marah saya ni. Saya congak je. Tolak dengan BC. 7 darat 1. 7. Kan? Betul-betul. Lepas tu, apa jadi pada kita punya kedudukan ni? Tukar tanda. Negatif 7, negatif 1. Jangan lupa apa? 10 dengan 15. Baik, bawah tu dulu. Negatif 2 per 15 tolak dengan 7 tu. Berapa dapat? Negatif? 107 per 15. 107 per 15? Okay. Awak akan dapat macam ni. Sorry. Dia akan jadi negatif 107 per 15. Sorry. 1 per 107 per 15. Macam ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab awak selesaikan. Awak selesaikan yang bawah ni, betul tak? Ya. Dia akan jadi yang ni. Ya. Jangan lupa, kita ada satu per. Kalau jadi macam tu, pening kepala. Cikgu macam mana ni? Satu per 107 per 15. Okey. Saya tak peningkan awak. Tengok sini. Kita ada negatif 1 per 107 per 15. Okey. Apa maksudnya? Yang ini kita ada negatif 1. Okey, saya keluarkan negatif 1 saya. Apa dimasukkan dengan per di sini? Bahagi. Per ni adalah bahagi. Bahagi. Yang ni saya akan ambil keseluruhan ni 107 dengan per 15 kan? So 107 per 15. Faham? Faham? Okey. Apa jadi tu? Bahagi dengan kita punya pecahan. Akan jadi apa? Darab. Bahagi jadi darab. Bila bahagi jadi darab, apa jadi pada kita punya pecahan ni? Yes, awak akan dapat di sini negatif 1 darab dengan 15 per 107. So, jawapan akhir kita akan dapat apa? Negatif 1 darab 15, negatif 15 per 107. Itu maksud dia. So, kalau awak lihat dekat sini, janganlah pening kepala. Bila dapat yang ini, semua kata, ayo, macam mana ni? Cerita dia. Terbalik sahaja. Akan dapat negatif 15 per 107. Kalau awal-awal saya tulis negatif 15 per 107, ramai yang tanya macam mana boleh dapat? Itu macam tu.
Bahagi tukar jadi darab. So awak akan dapat dekat sini kelas. Bukan macam ni, kita akan dapat negatif 15 per 107. Boleh? Boleh? Okey. Seterusnya. Apa saya nak buat tu? Yeah, row and column. Mari kita selesaikan. Negatif 1 per 5, negatif 7, negatif 1, 2 per 3. Okey, yang ni kita dapat 10, 15. Sama-sama kita buat yang ini, kelas. Jap. Kita akan dapat yang ini eh. Okey, yang pertama. Negatif 1 per 5 darab 10 tambah negatif 7 darab 15. Betul tak? Betul. Yang kedua. Berapa dapat? Negatif 107. Semua dapat yang sama? Okey. Yang kedua. Kita dapat di situ negatif 1 darab 10 tambah dengan 2 per 3 darab 15. Betul kelas? Berapa? Kawan awak dapat kosong. Semua dapat yang sama. Negatif 107 dengan kosong. Boleh? So, saya akan salin semula matrik tersebut. Di mana? Di situ. Di sini. Negatif 107 dengan kosong. Betul? Boleh? Yeah. So, negatif 15 per 107 darab dengan negatif 107. Ya, yeah, maksud di sini awak akan dapat nilai bagi M. And di sini yang pertama 15, yang kedua kosong. So, M 15, N kosong. Itulah caranya. Boleh kelas? Okay, stop dulu.